Bismillahirrahmanirrahim. Hai Sob, Fahri di sini dan Subah di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Fahri udah bawa box kecil nih, kira-kira isinya apa Subah sekalian? Di sini ada paket serium ya. Oke, ini adalah paket yang membuat Fahri sangat excited ya, karena ini isinya adalah anakan dari pelatih serium yang menjadi wishlist Fahri sejak lama dan harganya lumayan fantastis. Untuk barang sekecil ini harganya udah sampai puluhan juta. Nah, kira-kira tanaman apa Subah sekalian? Kita akan buka bareng dan isinya seperti apa sih? Dan Fahri akan tunjukkan nanti ketika besar seperti apa. Subah penasaran? Ikutin Fahri terus ya. Subah sekalian, jadi pelatih serium itu ternyata harganya ada yang sampai puluhan juta. Nah ini Fahri akan unboxing pelatih serium Feci Auburn River atau Feci AR ya. Ini harganya puluhan juta dan ini sangat jarang ditemui di Indonesia. Nah, ini Feci yang biasa sobat sekalian. Ini Feci yang biasa atau yang reguler. Kemudian ada Feci Lemoniae, kemudian ada juga Feci Auburn River. Bismillahirrahmanirrahim, nih udah kebuka ya. Packingnya aman banget. Nah memang Fahri udah lama sih nyari Feci Auburn River ini. Alhamdulillah rezeki nggak kemana ya, akhirnya dapat juga. Barangnya nggak besar sih, kecil segini, karena masih juvenil. Nah kalau udah yang gede ya pasti harganya udah sampai bisa ratusan juta sobat sekalian. Nah, jadi ternyata pelatih serium itu jenisnya banyak banget ya. Oke, kita buka. Ini nanti Fahri akan mounting atau pindah ke papan hidrosel, tapi ini sementara dikirimnya pakai papan pakis. Ini aman banget packingnya, bagus. Nah, ketika masih juvenil seperti ini, terlihat seperti pelatih serium Wilinki sobat sekalian. Belum keluar side atau perisainya nih, masih utuh, masih telanjang ya, belum keluar perisainya. Nah, pelatih serium Feci Auburn River ini besarnya seperti apa sih, kok harganya fantastis banget segini pun udah puluhan juta sobat sekalian. Nah, Fahri akan tunjukin besarnya pelatih serium Auburn River yang Fahri ambil dari beberapa foto kolektor di Instagram maupun di website ya. Ini cantik banget. Ini daunnya ada berapa nih? Ini daun fertil 1, 2, 3, 4, 5. Tapi belum keluar perisainya atau sayapnya. Nah kalau Feci yang biasa, ini aja udah cakep ya. Untuk Feci, pelatih serium Feci yang biasa ini udah cakep. Saya tarik dari Feci ini warna daunnya memang putih silver gitu. Ini udah lumayan besar, insya Allah sebentar lagi beranak. Ini Fahri dikirimin dari Mas Ciing atau Platinesia dari Bali ya yang ini. Ini besok Fahri akan mounting atau akan tempelkan ke hidrosel. Ini masih di papan pakis. Seperti apa besarnya? Seperti ini sobat sekalian. Sobat sekalian, sebelum membahas pelatih serium Feci yang Auburn River, sobat perlu tahu dulu bahwa pelatih serium Feci itu berasal dari Australia, terutama di Queensland. Nah, pelatih serium Feci ini dijuluki sebagai the silver of pelatih serium karena memang daya tariknya dari warna silvernya ini. Warna silver agak putih sih sebenarnya. Nah, semakin silver kan semakin bagus. Nah, pelatih serium Feci ini mempunyai banyak varian. Jadi seperti pada aroid, kalau sobat sekalian sudah mendalami aroid, jadi aroid itu ada beberapa varian, beberapa forma. Nah, Feci Auburn River ini, kenapa namanya Auburn River? Karena pelatih serium Feci yang varian Auburn River ini ditemukan di Australia National
Park Auburn River. Jadi di Australia itu ada taman nasional namanya Auburn River. Nah, di sana tumbuh Fecci Auburn River ini. Berbeda dengan Fecci common atau reguler. Jadi warnanya itu lebih strongly silver atau silvernya sangat kuat. Kemudian perisai silt-nya atau daun invertilnya ini bisa berumbai-rumbai, meruncing berumbai seperti pada daun vertilnya. Ini keunikan dari Auburn River. Sangat indah. Kalau orang Jawa bilang ceringeh-ceringeh gitu ya. Jadi seperti inilah, pokoknya sulit diungkapin dengan kata-kata, saking indahnya. Patisserium Fecci Auburn River ini masih jarang yang punya, sobat sekalian. Di Indonesia ini masih beberapa gelintir orang aja yang punya. Sehingga tidak heran ketika harganya sangat fantastis. Kadang uang kita serasa nggak laku nih, sobat sekalian. Kadang kita punya duit, tetapi cari barangnya susah. Nah, itulah dunia hobi. Ketika kita pengen barang tertentu, budget ada, tapi barangnya yang nggak ada. Nah, sehingga wajar kalau harga dari Patisserium Fecci Auburn River ini sangat tinggi. Jadi sobat sekalian, Patisserium itu jenisnya banyak banget, dan Fahri termasuk pecinta Patisserium itu sebenarnya sejak 2015-an ya. Baru udah ngumpulin Wandae, Ridley waktu itu ketika banyak masyarakat Indonesia yang masih belum kenal akan varian dari Patisserium atau jenis-jenis Patisserium. Fahri udah koleksi, dan sekarang alhamdulillah satu persatu Patisserium-Patisserium yang menjadi wishlist atau impian Fahri sudah mulai terwujud, dari sedikit-sedikit, nanti lama-lama banyak, diperbanyak gitu ya. Bagaimana nanti memindahkan atau mounting ke hidrosel, nanti Fahri akan update video selanjutnya, dan ketika nanti ini sudah keluar perisainya juga Fahri akan update video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.